Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bermanfaat kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dalam hadis agak panjang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, satu ketika mana saya berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan saya pesanan ataupun nasihat yang agak panjang, tuan-puan, cuma saya ambil satu nasihat daripada beberapa nasihat yang agak panjang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Wahai pemuda, kamu jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk wasiat nasihat yang ringkas tetapi ia sangat bermanfaat kepada kita semua. Kepada mereka yang mempunyai masalah, apa juga bentuk masalah, sama ada bersifat masalah yang besar ataupun masalah yang kecil, jadikanlah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Bagaimana kita nak menjaga Allah? Hadirin, usahakan untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah agama ini sebagai anutan kita. Amalkanlah agama sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah apabila kita berusaha untuk mengamalkan agama, berusaha untuk mentaati perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kita kejayaan. Dan yakinlah apabila kita berusaha untuk mempraktikkan agama ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinlah pada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kita. Ihfazillah yahfazka. Janji Allah Taala kepada kita, apabila kita berusaha untuk menjaga Allah, Allah Taala pasti akan jaga kita. Allah pasti akan memelihara kita. Kita risaukan isteri kita, kita risaukan suami kita, kita risaukan anak-anak kita, tuan-puan. Bagaimana untuk kita selamatkan semua keadaan ini? Satu jawapannya, tuan-puan, berusaha untuk menjaga perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan pelihara kita. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memelihara keluarga kita. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memelihara siapa jua yang kita sayangi. Kembalilah kepada agama Allah. Berusahalah untuk mentaati perintah Allah. Sampaikanlah kepada orang-orang yang kita sayangi. Berusahalah untuk sama-sama praktikkan agama ini. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memelihara kita. Dan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan apa jua hajat kita, apa jua keperluan kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua, tuan-tuan. Barakallahu fikum. Ala husni istima'ikum, jazakumullahu khairan. Berjumpa lagi dalam pertemuan kita yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.